Halo guys, kembali lagi channel saya Hendrik TF Official. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua guys. Oke guys, terima kasih guys karena telah mengklik video ini guys. Nah, sebelum kita lanjut dalam videonya, buat teman-teman yang baru saja di sini untuk menonton video saya, teman-teman bisa klik subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya guys agar nanti teman-teman tidak ketinggalan info-info atau video-video terbaru dari channel ini guys. Oke, kita lanjut ke dalam materi dari video kali ini guys. Jadi kali ini saya akan membahas tentang dunia cryptocurrency guys. Jadi teman-teman pasti sudah tahu atau bahkan yang belum tahu, saya ingin menjelaskan bahwasanya di bulan September ini atau di bulan 8 sampai bulan 9 di sini, cryptocurrency atau koin-koin cryptocurrency mengalami koreksi yang sangat dalam guys. Terkhususnya juga Bitcoin dan Ethereum guys. Jadi di sini saya ingin membahas koin yang mengalami koreksi namun juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi guys. Karena kenapa? Ketika koin-koin lain mengalami koreksi yang sangat dalam dan terus-terus, di sini untuk koin ini malahan menaik sekitar 100% lebih di sini untuk koin ini guys. Jadi koin apa yang saya akan bahas kali ini yaitu koin Choti guys. Jadi teman-teman bisa perhatikan, buat teman-teman sudah memiliki akun Indodax atau platform-platform lainnya yang menyediakan atau menjual belikan mata uang kripto, teman-teman pasti sudah tahu bahasanya koin Choti ini mengalami kenaikan yang sangat drastis guys. Dari harga Rp4.000 bisa tembus sampai Rp9.000 lebih guys. Jadi kali ini bagaimana cara untuk bisa menghasilkan uang, bisa memanfaatkan momen kali ini yaitu ketika semua harga dari cryptocurrency melakukan penurunan, teman-teman bisa di sini untuk melakukan trading dan juga melakukan investasi untuk bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar guys. Oke, kita lanjut deh guys, kita akan bahas tentang koin crypto ini guys. Seperti kali ini saya akan membahas koin dari Choti ini guys. Nah, buat teman-teman yang belum tahu dimana melihat koin crypto ini atau melihat perdagangannya, teman-teman bisa nanti melakukan pendaftaran di Indodax guys. Nah, di sini kalian bisa perhatikan, ini saya sudah berhasil atau sudah masuk ke dalam halaman dari salah satu website guys. Nanti untuk salah satu websitenya atau website yang saya buka ini nanti saya akan buat di deskripsi untuk teman-teman baca untuk informasi lebih lanjutnya guys. Nah, kalian bisa perhatikan koin Choti, penjelasan singkatnya yaitu koin Choti ini pertama kali didirikan oleh Samuel Falcon dan David Arsaf. Samuel Falcon menempati posisi sebagai VIP pengembangan bisnis di Choti Group guys. Sedangkan David Arsaf merupakan salah satu pendiri Choti Group dan juga merupakan salah satu pendiri Frequency guys. Jadi ini merupakan toko-toko penting di balik berdirinya koin Choti ini guys. Nah, kalian bisa perhatikan apa sih koin Choti itu, kita akan baca di sini guys. Koin Choti ini merupakan protokol blockchain pertama di dunia yang optimalisasi untuk pembayaran secara terdesentralisasi guys atau terdesentralisasi. Koin Choti atau koin Choti diharapkan dapat digunakan oleh seluruh sektor mulai dari pemerintahan, pembayaran, DEPS dan penerbit stablecoin. Oke, kita lanjut untuk membaca ke bawah guys. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, koin Choti ini merupakan suatu platform fintech tingkat sebuah perusahaan pertama yang memfokuskan diri untuk memberdayakan organisasi perusahaannya guys. Nah, kalian bisa perhatikan di sini untuk koin Choti ini atau grup Choti diperkenalkan pada tanggal 1 Januari 2020 guys. Nah, koin Choti Pay merupakan aplikasi pertamanya, dengan aplikasi ini mencerminkan sebagai grup yang mencakup keuangan sepenuhnya di blockchain guys. Jadi Choti ini sudah memiliki aplikasi pertamanya guys, yaitu aplikasi Choti Pay. Nah, kalian bisa perhatikan, kita akan coba ke bawah lagi. Nah, di sini untuk koin Choti ini memiliki keunikan dibandingkan dengan platform lainnya guys, atau koin Choti atau koin-koin cryptocurrency lainnya guys. Karena di sini keunikan yang dimiliki oleh crypto koin atau Choti ini adalah memungkinkan perusahaan ini untuk membuat produk fintech yang canggih dan menghemat waktu serta data dengan mudah guys. Nah, di sini juga terdapat keunggulan lain dari Choti Pay yaitu dapat memproses semua jenis pembayaran baik yang offline maupun yang online guys. Nah, kita akan coba untuk melihat berapa sih supply atau berapa koin yang diciptakan di dalam market guys. Nah, di sini kalian bisa perhatikan
untuk segi total maksimum supply pada koin COTY yaitu sebanyak berapa nih? 2 miliar guys. 2 miliar koin COTY. Oke, kalian bisa perhatikan di sini sistem jaringan yang digunakan COTY. COTY mempunyai infrastruktur yang didasarkan pada protokol DAG dan algoritma Trust Chain. Nah, di atas infrastruktur ini terdapat layanan yang disebut dengan COTY X. Layanan ini menawarkan KYC dan kepatuhan pertukaran interoperabilitas, perlindungan pembelian dan penjual serta kerangka kerja stabilitas gas. Terutama pula layanan COTY Play yaitu layanan yang menawarkan koin stabil yang dikembangkan secara eksternal guys. Nah, kalian bisa perhatikan di sini guys, untuk sistem dari jaringan dari COTY ini sangat bagus. Oke guys, jika kalian ingin terjun ke dalam dunia cryptocurrency, kalian bisa memperhatikan terlebih dahulu tentang analisis-analisis fundamental atau juga analisis dari teknikal. Jika teman-teman ingin mendapatkan uang dengan cara trading, teman-teman harus menguasai analisis teknikal. Dan jika teman-teman ingin menginvestigasikan uang teman-teman atau trading jangka panjang, teman-teman bisa melakukan atau memahami tentang analisis fundamental guys, untuk bisa menghasilkan uang di dunia cryptocurrency ini guys. Nah, di sini saya ingin memberitahukan kalian bahwasanya dunia cryptocurrency ini memiliki volatilitas yang sangat tinggi guys. Jadi jika teman-teman tidak mempunyai mental yang cukup tinggi atau mental yang kuat, teman-teman jangan masuk ke dalam dunia cryptocurrency ini guys. Karena ketika dia naik, dia sangat naik tinggi, dan ketika dia turun sangat turun sekali guys. Jadi volatilitas dari cryptocurrency ini sangat tinggi ya guys, atau sangat cepat. Jadi teman-teman harus juga pertimbangkan jika ingin melakukan investasi atau trading di cryptocurrency guys. Nah, jika kalian ingin melakukan trading atau investasi, kalian bisa mendaftar di Indodax, Gipmax, toko kripto dan lain-lain ya guys. Banyak sekali platform-platform yang menyediakan jual beli koin cryptocurrency ini guys. Oke guys, mungkin itu aja video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jika bermanfaat, jangan lupa guys untuk support channel ini terus dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video-video saya kepada teman-teman kalian semuanya guys. Oke, buat kalian sudah subscribe, terima kasih banyak guys. Sampai jumpa ke dalam video-video selanjutnya. Bye-bye.